Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tretan. Kembali lagi di channel YouTube Anwar Roman TV. Oke. Kali ini saya akan mengreaction tentang meme-meme yang ada di Facebook. Meme-meme di Facebook itu menurut saya cukup menarik dan memberikan asupan ketawa yang lebih receh gitu, dan agar bisa menghibur para penonton-penonton YouTube semua. Oke, jangan lupa di like, share, dan subscribe dulu biar channel ini makin berkembang. Oke, langsung aja kita ke meme pertama kita. Apa ini? Yuk, ini isi dari chat WA. Pak, ini kado buat mama ya. Ulang tahun mama masih jauh loh, padahal pak. Papanya membalas, bukan mah, jangan dibuka, tolong, itu titipan Sela. Oh, jadi papa mau ngasih cincin ini buat Sela. Emang ini cincin? Lah, itu bukan cincin mah. Langsung hilang. Langsung ngegas dong, langsung hilang pakai ninjutsu. Oke, selanjutnya ini apa? Ini silet zaman dulu banget guys, ini bener sih artefak. Ini mungkin udah gak pernah, mungkin bukan gak pernah sih, mungkin sudah gak ada lagi mungkin yang buat seperti ini. Ini pasrah kepada IME. Kredit Twitter Aynon Rossi. Ponakan malaikat Israel. Aduh, namanya aja udah kayak gitu. Gue boros karena gue percaya rezeki udah ada yang ngatur. Anjir. Dia boros karena udah tahu rezeki udah yang ngatur. Rezeki udah ada yang ngatur, bener sih. Tapi kalau boros, udahlah. Gila nih orang. Nih, langsung dicek aja di Twitternya Ainun Nozi. Ini apa? Dirtui. Kelahiran 2006-2012. Oke, kelahiran 2000-2005. Anjir. Tapi iya sih, zaman sekarang udah lulus SD aja itu menurut gua pribadi, penampilan anak-anak yang baru SMP aja itu udah make up-nya udah dewasa banget lah, intinya udah kayak umur 20 tahunan ke atas. Alah. Aduh. Pusing. Oke, hanya kertas biasa. Ini itu pameran buku, biasanya diadain di setiap sekolah itu biasanya kalau enggak satu minggu sekali, mungkin sebulan sekali mungkin. Entah, mungkin kalau sekarang ya enggak ngerti, tapi ini beneran legend. Kita dikasih kertas, lembaran kertas, terus kita disuruh nyentang kalau memang pengen beli buku. Nah, ketua DPRD tidak hafal Pancasila.
karena viral, akhirnya mengundurkan diri. Anjir. Kok ada ya? Ketua DPRD tidak hafal Pancasila. Patut dipertanyakan ya. Entahlah, katanya yang sempat beredar, dia langsung mengundurkan diri. Aduh, mungkin sadar diri. Next. Ini apa? Yakin gak mau sama janda umur 18 tahun? Kalau kayak gini sih, gua sih mau. Oh ya. Ya. Gimana rasanya punya boba gede padahal usianya masih kecil? Aduh. Ya kayak ini guys, buktinya masih kecil tapi ya udah gede. Seperti meme yang tadi itu, yang tahun 2005-2006. Dah lah, no comment. Info cewek ngepep. Ngepep dong, bukan ngepep. Duh, ini masih kecil udah ngepep. Anjir. Ini kecil lu, Neng. Kenapa kok ngepep? Ini dari buat yang bingung hidup tenang itu seperti apa, ingat kata-kata Raditya Dika. Oke, ini berarti semacam quotes sih guys. Gue nggak mau tahu urusan orang lain dan gue nggak mau orang lain tahu urusan gue, karena kebanyakan orang cuman penasaran dan sedikit yang benar-benar peduli dan berperasaan. Betul sih, betul banget. Boleh, boleh nih guys, dicatat kata-kata dari Raditya Dika. Ini dari Gede Ras Terkuat. Joko dari Jawa, dari Ras Jawa, Joko, Gatot, Bambang, Suroto. Oke, keker-keker guys. Setuju. Sunda, Cecep, Sutisna, Yayan, Dadang, Gus. Ibu semua. Anjir. Oke, dari Bogor, Randy Iqbal Guy. Aduh, Randy Iqbal Guy. Nugraha, Cahya, Bambang, Angga. Tuh, Angganya Wibu, anjir. Kini dari Bali, Igusti Gede Manuke. Anjir, Igusti Gede Manuke. Putu Gede, Komang Gede, Ketut Bagus Gede, Imade Gede Kon. Gede semua guys. Tapi emang iya sih, Bali itu identik dengan Made, Gede. Ya semuanya aja lah, Dede. Belajar tidak perlu, nonton anime nomor 1. Oke, slide selanjutnya. Bagus sekali ya, bagus sekali ya Sari Yuningsih. Mampus, langsung viral di grup. Tinggal nunggu dikasih sanksi dong. Ngapain lu? Mungkin lupa di privasi pas story. Biasanya kan kadang kalau anak-anak muridnya itu kan ada yang memang berteman WA-nya sama guru-gurunya. Ya, kayak gini. Kayak gini akibatnya. Body lu bagus gak? Soalnya gua gak suka cowok gendut. Duit lu banyak gak? Gua alergi sama cowok miskin. Jir. The next. Entahlah. Ini sama cowok anjir.
Mungkin kita coba lihat perkomenan para netizen Indonesia. Nah, kan? Oh, ternyata kaum beliau ragil. Duh, lagi-lagi dari chat ya. P. Tanda tanya. S. V. Febi. Oh, save mungkin. Save Febi. Gak deh. Oh, gak deh mungkin. Maksudnya, gak gue lagi gak nerima save. Sorry. Oh, sok jual mahal. Ya, save doang. Kenapa sih? Gak, ntar cewek gua marah. Gak, ntar cewek gua marah. Sorry, bukannya gua soms, gua lagi jaga hati buat ayam gua. Dear, kaum ragil lagi, cuk. Cier. Apa ya? Oh, gila cuk, sumpah lah, ntar pusing pala gua anjir mikirin para pemuda-pemuda kayak gini. Kita coba lihat komentarnya. Nah, betul kan? Langsung seperti yang tadi, mungkin beliau ini adalah panat. Sudahlah, please. Ayolah. Masa kalian mau pedang-pedangan, cik? Kayak gak ada. Entahlah. Oke, guys. Sepertinya cukup sampai di sini dulu. Reaction meme-meme Facebook kita. Next, mungkin kita coba cari lagi meme-meme terlucu yang pernah ada di Facebook. Oke, jangan lupa di like, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga ditekan tanda loncengnya biar ada notif kalau gua bikin video terbaru. Oke, see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetan.